Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian? Semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Kembali lagi bersama saya, Harian Syah, dari Hijrah Asset Service di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat datang dan salam kenal pada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang mau pertama kali mampir di channel Hijrah Asset Service. Insyaallah, channel ini akan membahas hal ikhwal bersifat dengan keuangan atau asli khusus pengguna atau end user. Pada video kali ini, kami akan menginformasikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia dan Nusantara Tenggara bagaimana cara mengevaluasi kreon atau pandal. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bersama Fuad. Fuad ini siswa kelas 12 SMK jurusan Teknisi Pendingin dan Tata Udara di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Insya Allah, tahun depan Fuad akan siap menjadi seorang teknisi profesional secara mandiri atau setidaknya siap untuk menjadi tenaga siap pakai di dunia usaha dan industri. Fuad, apakah Anda siap untuk melakukan pandal? Aktivitas Fuad nanti akan direkam dan diupload di YouTube melalui channel Hijrah Service. Boleh. Semoga video ini akan ditonton oleh masyarakat luas, terutama siswa teknisi pendingin dan tata udara di seluruh Indonesia. Kalaupun aktivitas ini lebih kepada teknisi yang sudah berpengalaman, setidaknya video ini berguna untuk berbagi informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara luas di seluruh Indonesia dan secara tercinta. Amin. Untuk mengetahui penjelasan apa itu pump down, apa manfaat melakukan pump down, dan kapan pump down perlu dilakukan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian menyaksikan video informasi sebagai berikut. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton informasi barusan. Berikut ini kami informasikan APD atau alat pelindung diri yang selalunya digunakan oleh teknisi untuk melakukan pump down.
cukup membersihkan waktu. Baiklah, kami akan menginformasikan bagaimana cara pump down. Kuat, siap? Yuk, bismillah. 6 langkah untuk melakukan pump down. 1. Menghidupkan unit AC. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pump down adalah menghidupkan unit AC dan meyakinkan bahwa AC telah running secara sempurna. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian ketahui bahwa secara normal, setelah AC unit indoor dihidupkan, tidak serta-merta unit outdoor juga langsung hidup. Perlu waktu antara 1 sampai dengan 5 menit baru unit outdoor hidup dan kompresor beroperasi mendinginkan evaporator dan selanjutnya ruangan di mana unit indoor ini ditempatkan. 2. Memasang gauge manifold. Sebelum memasang gauge manifold, pastikan kembali dengan menggunakan test pin bahwa unit outdoor atau pipa ini tidak setrum karena kompresor yang kotak body atau ada kabel yang terkelupas. Setelah AC running dengan sempurna atau setelah kompresor hidup dan freon telah bersirkulasi, selanjutnya kita mengenakan gauge manifold pada pentil pengisian freon. 3. Buka dahulu tutup pentil pengisian freon ini dengan menggunakan kunci Inggris. 4. Perhatikan dengan seksama cara pemasangan gauge manifold agar freon tidak keluar dari sistem pemipaan. Cara pemasangan gauge manifold pada katup pengisian freon. Pegang ujung keran gauge manifold dengan posisi pentil keran ini berada di dalam. Kemudian, kenakan pada katup pengisian freon pada unit outdoor, selanjutnya putar ke arah kanan atau searah dengan putaran jarum jam. Seiring masuknya keran gauge manifold ini pada keran pengisian freon, secara otomatis pentil yang ada pada keran gauge manifold ini mengenai dan menekan pentil yang ada pada katup pengisian freon. Dengan demikian, freon tidak akan keluar dari sistem pemipaan. Adalah salah atau kurang benar jika pemasangan keran gauge manifold ini dengan posisi pentil keran pada gauge manifold berada di luar atau langsung mengenai pentil pada katup pengisian freon. Jika dilakukan seperti ini, maka sebelum keran gauge manifold masuk dengan sempurna, otomatis freon akan keluar dari sistem pemipaan dan membahayakan. Mengapa pemasangan gauge manifold harus menunggu kompresor hidup dan freon telah bersirkulasi? Karena jika kita memasang gauge manifold pada saat kompresor belum menyala dan freon belum bersirkulasi, akan berakibat tekanan freon lebih besar, sehingga membahayakan kita sendiri yang memasang gauge manifold tersebut. Tekanan freon saat kompresor mati lebih besar 2 kali lipat, bahkan lebih, dibanding dengan kompresor dalam keadaan hidup dan freon telah bersirkulasi. Sebagai informasi tambahan buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian bahwa secara textbook, tekanan freon untuk jenis freon R22 adalah antara 60 sampai dengan 80 PSI. Sedangkan tekanan freon untuk jenis freon R32 dan R410A adalah antara 120 sampai dengan 145 PSI. Satu lagi, ukuran keran gauge manifold untuk freon R22 berbeda dengan keran gauge manifold untuk freon R32 dan R410A. Jadi, keran gauge manifold untuk pengisian freon R22 tidak bisa digunakan untuk pengisian freon R32 dan R410A. Begitu pula sebaliknya. 3. Membuka tutup keran 2 laluan dan 3 laluan. Sebelum dapat lanjut pada proses selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah membuka tutup keran 2 laluan dan 3 laluan dengan menggunakan kunci Inggris. Empat, menutup keran 2 laluan dengan menggunakan kunci L. Keran 2 laluan atau keran pipa kecil ini adalah lubang titik keluar distribusi freon dari unit outdoor ke pipa, yang selanjutnya menuju ke unit indoor
dan kembali lagi ke kompresor atau unit outdoor. Kunci atau tutup lubang keran dua laluan atau keran pipa kecil ini dengan menggunakan kunci L. Caranya, masukkan ujung kunci L ini pada lubang keran dua laluan, kemudian putar kunci L ini. Yakinkan lubang keran dua laluan atau keran pipa kecil ini sudah terkunci atau tertutup dengan kuat dan benar. Jika tidak, freon akan terus mengalir keluar melalui keran ini. Perhatikan jarum penunjuk tekanan freon pada gauge manifold. Setelah penutupan keran dua laluan atau keran pipa kecil selesai, jarum penunjuk tekanan freon pada gauge manifold sedikit demi sedikit akan menunjukkan penurunan tekanan. 5. Menutup keran tiga laluan dengan menggunakan kunci L. Setelah menutup keran dua laluan atau pipa kecil, selanjutnya menutup keran tiga laluan atau keran pipa besar. Sebelum menutup keran tiga laluan ini, pastikan kompresor sudah menyala dan running dengan normal. Sekali lagi, untuk menutup keran tiga laluan atau keran pipa besar ini, kompresor harus dalam keadaan hidup dan beroperasi dengan normal. Karena jika kita menutup keran tiga laluan atau keran pipa besar dalam keadaan kompresor tidak hidup atau freon belum bersirkulasi, maka sia-sia melakukan pump down. Karena freon yang ada mulai dari titik awal keran dua laluan atau pipa kecil evaporator sampai dengan titik keran tiga laluan atau pipa besar akan terbuang. Lakukan penguncian atau penutupan keran tiga laluan atau keran pipa besar ini sedikit demi sedikit sampai dengan jarum pada gauge manifold menunjukkan angka 0 dan penguncian atau penutupan keran tiga laluan atau keran pipa besar juga telah selesai terkunci dengan sempurna dan kuat. Jika sudah selesai, maka proses pump down sudah dilakukan dengan sukses dan selanjutnya mematikan unit AC. 6. Menutup tutup keran dua laluan dan tiga laluan. Setelah selesai melakukan pump down, selanjutnya kita dapat menutup tutup keran dua laluan dan tutup keran tiga laluan dengan menggunakan kunci Inggris. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah pump down dilakukan dengan benar, insya Allah freon yang ada di pipa dan unit indoor atau evaporator sudah aman terevakuasi di dalam unit outdoor atau kompresor dan kondensor. Setelah selesai, kita dapat melakukan proses selanjutnya sesuai dengan tujuan dilakukannya pump down. Sebagai pembuktian, kami akan membuka salah satu nepel yang menghubungkan pipa AC ke unit outdoor. Jika masih ada freon yang keluar dari pipa ini, berarti proses pump down ini dinilai kurang sempurna. Alhamdulillah, pada showtime ini tidak ada sedikit pun freon yang keluar dari pipa. Hal ini menandakan bahwa aktivitas pump down ini dapat dinilai benar dan sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad, siswa SMK jurusan DPDU kelas 12 di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya siswa magang yang ditempatkan di Mitra AC Service. Setelah lulus nanti, saya berharap bisa mengikuti ujian sertifikasi yang sesuai dengan profesi saya sebagai teknisi AC. Besar harapan saya supaya segera terbentuknya LSP B3 jurusan teknisi refrigerasi dan tata udara di Kalimantan Barat. Salam dingin dari kami siswa DPTU di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video demonstrasi bagaimana cara pump down yang langsung dilakukan oleh siswa SMK jurusan Teknik Pendingin dan Tata Udara di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekiranya bermanfaat, jangan ragu untuk mengklik tombol subscribe channel Hijrah AC Service, like, komentar yang bermanfaat, dan bagikan kepada saudara, kerabat, sahabat, tetangga, dan rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jika ada tersilap kata, tingkah laku, dan atau cara pengeditan video yang kurang berkenan, mohon kiranya dibukakan pintu maaf, dan kami mohon maaf. Sekali lagi, atas nama Hijrah AC Service, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang telah menonton video ini sampai dengan selesai.
teriring doa, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam ridha dan kasih Allah Rabbul Alamin. Salam dingin dari kami di Jalan Asesotis di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Akhirul kalam, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.